Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari pagi Ahad yang berbahagia ini, kita akan sambung pengajian kita fiqhul manhaji. Fiqh yang bermaksud fiqh yang tersusun dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita lah, ya. Setakat ini kita sudah sudah 8 kali pertemuan, mau 2 bulan sudah, ya. Jadi perjalanan kita masih jauh lagi, ya. Kita masih lagi bab bersuci, semua tentang kebersihan. Air sudah dipelajar, wudhu sudah dipelajar, mandi wajib sebelum ini pun sedang dipelajar, jenis-jenis air sudah dipelajar, kan? Cara suci najis sudah dipelajar. Nah, sudah selesai semua itu, bersih sudah kita, yakin sudah bersih, barulah kita akan masuk bab solat. Nah, jadi kita solat nanti ni. Kita yakin sudah, oh bersih sudah. Guna air ini pun air yang betul. Rupanya yang ini aku ke ini batal, ini tidak batal, ini yang sah, ini yang tidak sah. Nah, dan demikian begitulah, ya. Jadi bab yang sedang kita bahaskan adalah al-ghuslu, yaitu mandi yang terbahagi kepada dua, yaitu mandi wajib dan mandi sunat. Mandi wajib kita telah bahaskan, sudah kita terangkan. Yang mana perkara-perkara yang mewajibkan untuk dia mandi, itu salah satunya adalah al-janabah, perempuan yang sudah kering haid, perempuan yang selepas melahirkan anak, al-wiladah, dan kematian, al-maut, orang yang meninggal dunia. Hari ini pula disebut sebagai ghuslul mandub, yaitu mandi sunat. Apa itu mandi sunat? Apa perkara-perkara yang disunatkan? Ketika mana kita disunatkan untuk mandi? Dan kita akan masuk juga cara-cara mandi wajib sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jadi bila mana kita ikut cara Nabi, bukan setakat mandi saja kita dapat, malahan pahala juga kita dapat. Padahal mandi itu pun macam biasa saja pun, kan, orang enggak agama lain pun juga mandi, kan? Tapi dalam Islam kita ikut junjungan Nabi kita, maka pahalanya akan berganda. Ya. Itu membezakan kita dengan adat dan ibadah, ya. Jadi itulah namanya mandi sunat. Jadi bila mandi ini, kita akan tengok apa pengertian mandi sunat, kan? Dan cara-cara mandinya lah. Mandi sunat, jadi sunat ni maksudnya bila kita buat mendapat pahala lah. Ya, bila kita tidak buat pun tidak mengapa, tapi tidak dapat pahala lah. Kita dapat mandi saja, dapat bersih badan, badan tidak berbau, dapat kecergasan, rasa sedap syak badan, tapi pahala tidak dapat. Jadi kita mau ni dua-dua dapat, dapat juga kebersihan badan, dapat juga pahala. Jadi mesti ada dalam sifat seorang muslim itu, ada sifatnya itu iktidak mengikut cara Nabi. Semua cara mandi Nabi, wudhu Nabi, sembahyang cara Nabi, berkahwin cara Nabi, bermuamalah cara Nabi, berjual beli cara Nabi, semua tidur cara Nabi, masuk tanda cara Nabi. Jadi semua di kepala kita mesti fikir, apa yang Nabi ku buat, aku mesti ikut ni cara ini. Sebab dia tahu bila mana kita ikut caranya, bukti kita cinta kepada Nabi. Bukan sekadar kita ibadat ni cuma solat sahaja, bayar zakat dan haji. Keseluruhan hidup kita juga kalau kita niatkan untuk ibadat, maka pahala akan sentiasa dicatat oleh mereka. Jadi semua itulah bangun tidur. Dalam menuntut ilmu ini juga kita dikira ibadat jika niatnya betul. Niat dunia untuk ilmu, untuk supaya aku tahu. Sebelum ni aku tidak tahu, jadi selepas ni aku akan tahu. Oh, rupanya ini syariat Allah.
Rupanya ini yang diajarkan oleh nabiku. Bila mana dia tahu, bila mana dia beribadat nanti dia sudah yakin, oh rupanya begini. Dia akan yakin, oh betul solatku ini. So aku sudah tahu, oh betul mandi wajibku ini. Saya mandi wajibku, so aku sudah belajar. Nah, saat belajar itu pun, nah, dia dikira ibadat kalau niatnya betul. Tapi kalau dia belajar semata-mata mamanya suruh, bukan niatnya untuk belajar, maksudnya niat kita sudah lari. Keberkatan ilmu itu akan berkurang, ya, kurang kepahaman, ya. Jadi setiap perkara kita niatkan ibadat. Jumpa kawan, bergaul dengan kawan, bercerita-cerita dengan kawan, niat niat ibadat. Senangkan hati kawan, tidak mengumpat orang, ya. Jadi mandi juga seperti itu, kan? Sebelum ini kita sudah belajar juga tentang cara istinja Nabi. Istinja pun kita mau belajar cara Nabi. Sampai bab itu pun mau dibelajar. Nah, kita tahu Nabi itu sempurna, tidak ada kurangnya. Nah, jadi kita mau ikut. Jadi kalau kita pergi tandas sama juga seperti agama-agama lain. Nah, maksudnya tidak pahala itu tidak dapat yang besar lah. Nah, ya. Okay, mandi sunat ialah mandi yang mana sah solat tanpanya. Mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpa mandi sunat tadi. Syarat, hukum syarat, syaratnya maksudnya adalah hukum syarat menghukumkannya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi kalau kita tidak mandi sunat pun tetap kita masih boleh untuk solat. Berbeza dengan mandi wajib. Mandi wajib, kalau kita tidak mandi wajib, kita tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, sebab kita belum bersih dari hadas besar. Nah, okay. Jadi mandi sunat ini tidak begitu, ya. Okay, jadi mandi sunat ini digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Apa tujuan-tujuan untuk mandi sunat? Salah satunya pertama adalah mandi untuk sholat sunat Jumat. Mandi sunat untuk sholat Jumat. Nah, mandi sunat Jumat. Namanya mandi sunat Jumat. Apa pencariatannya? Sunat mandi pada hari Jumat bagi mereka yang mendirikan sholat Jumat, sekalipun sholat tersebut tidak wajib ke atas mereka, seperti orang musafir, perempuan, dan kanak-kanak. Pendapat yang lain pula ada mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat sunat bagi sesiapa sahaja, sama ada yang mendirikan sholat Jumat ataupun tidak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada ahadukum an ya'ti al-jum'ata falyaghtasil." Yang bermaksud, sesiapa yang hendak mendirikan solat Jumat itu hendaklah mandi. Ya, ada hadis dia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seruhan mandi dalam hadis ini sebagai hukumnya sunat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat." Namanya kata sana falaghuslu afdal. Yang bermaksud sesiapa yang berwudu pada hari Jumat, perbuatannya adalah baik, dan sesiapa yang mandi adalah lebih baik, lebih afdal. Afdal itu lebih baik. Ya. Okey, bila pula waktu mandi solat Jumat ini? Bila waktu mandi solat Jumat? Ya. Ya, Jumat ini bermulanya pada hari Kamis, masuknya maghrib itu dikira malam Jumat sudah. Masuknya waktu maghrib pada hari Kamis itu, maka dikira itu malam Jumat. Esok baru siang Jumat. Malam Jumatnya itu. Dalam Islam begitu. Sama juga besok kita berpuasa, hari pertama puasa, tapi malam itu tarawih sudah kita, walaupun belum puasa lagi. So itu sudah dikira malam pertama Ramadan. Ya. Jadi itulah orang Islam, ada yang malam Jumat ada yang baca Al-Kahfi, ada yang baca Surah Yasin. Padahal itu baru hari Kamis, tapi masuk Jumat maka dia dikira hari Jumat. Jadi waktu mandinya bila? Waktu mandi sunat Jumat adalah hampir waktu azan solat subuh. Adalah masuk waktu azan solat subuh. Walau bagaimanapun, mandi ketika hampir waktu pergi mendirikan solat Jumat adalah lebih baik. Ini kerana lebih dekat kepada tujuan mandi tersebut, yaitu mengharumkan bau badan, menghilangkan peluh dan bau busuk. Agama Islam menggalakkan manusia mandi sunat Jumat disebabkan apa? Pada hari tersebut disebabkan mereka pada hari tersebut
Dan tiada siapa yang terganggu oleh bau yang tidak menyenangkan. Disebabkan itulah juga Rasulullah SAW melarang makan bawang putih dan bawang merah bagi sesiapa yang ingin bersolat di mana-mana masjid. Sebab apa disunatkan mandi? Sebab di situ kawasan manusia untuk berhimpun. Solat Jumat orang ramai. Maka kena dibersihkan badan. Kena dibersihkan badan supaya tidak berbau. Jadi mandi pertama tadi ketika masuk waktu solat subuh, kita mandi. Itu bagi orang yang mungkin pergi ke sekolah, kita mandi pagi-pagi kan, bangun subuh kita mandi. Jadi mau, sebab bila mana kita pulang dari sekolah, ada yang tidak sempat mandi, mungkin jalannya jam balik ke rumah untuk sembahyang di masjid kawasan perumahannya, tidak sempat dia mau mandi. Jadi dia boleh mandi awal-awal subuh di rumah tadi, pagi-pagi sebelum di sekolah dia boleh mandi sudah. Dia niat saja di dalam hatinya, aku sembahyang, aku mandi sunat Jumat, maka dia dapat pahala di situ. Tetapi sesiapa yang mau mandi ketika dekat-dekat sudah azan Jumat, maka itu lebih baik. Siapa rasa balik sekolah itu sempat lagi dia mandi di rumah untuk mandi sunat Jumat, maka itu lebih baik. Jadi kita pilihlah, kita anggarkan sendiri. Kalau tak sempat pulang mandi, mandi awal-awal subuh tadi. Jadi dua-dua waktu itu boleh untuk mandi Jumat. Ya, siapa rasa sempat boleh mandi pagi-pagi lah. Siapa nanti boleh pilih dua keadaan. Mau mandi dua kali pun boleh juga. Dia sudah mandi tadi pagi, pulang tadi mau mandi lagi sekali. Terutama orang yang mungkin kerja keras tadi pagi, mungkin kerja pembinaan, kerja-kerja buruh, dia perlu. Jam 11.30 dorang berhenti, rehat sudah. Nah, maka waktu itulah dia berehat untuk bersihkan badannya, pakai baju cantik-cantik, pakai wangi-wangian untuk pergi ke masjid, sebab situ ramai yang manusia berhimpun. Dan antara perkara yang ditegah ketika mana kita berhimpun ramai seperti itu, Rasulullah melarang untuk kita memakan bawang putih atau bawang merah. No, merah, sebab bawang itu mengeluarkan bau yang tidak sedap kepada ini. Mungkin orang-orang Arab dulu orang makan bawang mentah-mentah siap begitu. Jadi bila bercakap, bau bawang itu akan keluar. Macam kita pergi sekolah lah, sebelum di sekolah tengah hari kita salam tangan mak kita, kita cium. Selalu cium tangan mak kita, bawa bawang tu selalu. Maknya baru potong-potong bawang di dapur, mak jalan aku cium tangan mamakmu. Selalu bawa bawang putih. Nah begitulah bawa bawang putih itu, sukar mau hilang. Tapi kalau makan di mulut tadi lagi lah mengeluarkan bau. Tapi mungkin di Malaysia kita tidak makan seperti itu, sebab bawang itu kita campurkan sekali dalam masakan, kita tumis. Tapi ada yang makannya mentah-mentah, so itu khasiat yang besar, tinggi dia punya antioksidan. Ya, itu orang-orang Arab ini kebal badan orang, minum air mentah kah pun sihat badan orang, tidak ada yang kirit-birit apa semua, budak-budaknya begitu. Jadi roti pun kalau roti itu terjatuh di atas tanah kah, pasti orang lap-lap begitu sih, orang tidak kira itu terlalu kotor, masih boleh dimakan, antibodi orang kuat, sebab pemakanan dorang itu bukan pemakanan Nabi, kuat antibodi dorang. Tapi untuk solat Jumat, maka ditegah untuk makan makanan-makanan tadi. Samalah dikiaskan juga kalau kita makan durian, ada bau durian di baju kita, di mulut kita, tidak menyedapkan suasana di masjid tadi, bau durian. Maka kita mengganggu kehusyukan, ketenangan di masjid. Begitu juga orang-orang yang merokok, sebelum dia pergi ke masjid, sebelum wudhu sempat dia satu kali hisap rokok, dia buang putung rokoknya baru masuk ke masjid. Maksudnya di mulutnya tadi masih ada bau rokok, bila mana bercakap ataupun bernapas mengeluarkan bau rokok. Maksudnya terkesanlah orang-orang di sebelahnya. Nah, jadi tidak menyenangkan, itu perkara yang tidak baik lah. Nah, itu yang ditegah. Ya, kalau dia merokok sekalipun, dia mesti basuh mulutnya, bersugi ke apa. Cuma lagi bagus dia tidak merokok langsung lah. Nah, itu yang tidak bagus, itu yang lebih bagus, tidak merokok langsung. Okay, itu yang pertamanya mandi hari Jumat. Jadi kalau kita mandi, siap mandi tidak ada niat, kita dapat mandi biasalah. Mau dapat pahala, kita niatkan mandi hari Jumat. Ya. Yang kedua, mandi sunat dua hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Apa pencariatannya? Sunat mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha bagi sesiapa sahaja yang berhendak bersolat hari raya ataupun tidak. Jadi terlupa, jadi semain Jumat tadi bukan sahaja lelaki saja yang sunat mandi hari Jumat sebelum dia pergi ke masjid. Orang yang tidak pergi ke masjid pun tidak wajib bagi dia, seperti perempuan pun dia disunatkan untuk mandi sunat Jumat di rumah walaupun dia tidak pergi ke masjid, untuk dapatkan pahala. Dia kan anak-anak kah? Ya, dia orang sakit kan,
dia boleh laksanakan mandi sunat. Begitu juga solat hari raya, dia tidak sembahyang hari raya di masjid, tapi dia niat mandi sejak di rumah, walaupun dia tidak pergi ke masjid, pun dia dapat pahala. Nah, ya. Kerana hari raya ialah hari yang berhias orang, berhias hari kemenangan bagi orang Islam. Kita berhias, kita bagi miras lepas puasa sebulan. Tak pernah orang rasanya selekeh-selekeh pergi begini. Dia tak kisahlah dia pakai baju baru bekah, baju tidak baru, baju lama. Yang penting dia kemas. Orang tidak tengok pakaian kita baru ke tidak, penting kemas. Walaupun baju Melayu itu yang sudah 5 tahun, 6 tahun, tapi kemas dia tengok cantik dinampak. Tetap dia itu dinampak dia sebagai orang yang berhias, cantik dinampak, ya. Boleh berjubah, ikut sunnah Nabi apa semua. Maka sunat disebabkan itu, maka sunatlah dia mandi pada hari tersebut. So, hari raya juga orang berhimpunkan ramai, jadi kena hilangkan bau badan. Tapi rasanya semua hari raya semua mandilah kan. Tidak ada pula pagi-pagi memang panas lah kita rasa berimas badan tidak mandi. Ini berdasarkan riwayat Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla. Yang bermaksud bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi ke tempat salat. Riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dikiaskan tadi itu hari raya itu dengan hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha, sebab hari raya Idul Adha juga orang berhimpun ramai. Cuma tidak semeriah hari raya puasa lah, hari raya Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis dhaif daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Walau bagaimanapun hadis ini diperkuatkan lagi dengan perbuatan para sahabat dan dengan kias di atas. Walaupun hadis itu dhaif tapi boleh diamalkan. Hadis dhaif kita boleh gunakan sebagai fadhailul a'mal. Jadi wajib bagi setiap orang muslim nih dia tidak hanya fikir solat hari raya. Ada yang bangun bergegas untuk sembahyang sunat hari raya. Dalam masa yang sama dia tidak titik beratkan subuhnya. Ada yang pergi sembahyang hari raya, subuh dia tidak sembahyang. Macam mana tu? Yang fardu dia tidak laksanakan lagi, yang wajib ini tadi. Dia pula bersungguh-sungguh mau sembahyang sunat hari raya. Padahal lagi besar pahalanya sembahyang fardu tadi, fardu subuh. Ini mudah-mudahan lah orang-orang begini mudah-mudahan dapat hidayah untuk dia sedar. Yang fardu itu kena diutamakan barulah yang sunat tadi. Lelaki tidak ada masalah lah pergi sembahyang hari raya. Kita sembahyang apa semua okeylah. Banding perempuan, ada yang berhias lebih-lebih apa semua. Bukan saja dia mau sembahyang hari raya, tapi mau bersemat-semat je pergi masjid. Niat tu sudah lari, sudah bersolek-solek. Ada yang bermakeup lagi di sana. Nah, ini itu berhadapan dengan Allah, bukan yang menunjuk-nunjuk. Jadi pentingnya ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, jadi begitulah. Dia tidak tahu apa adab ke masjid, apa yang perlu dibuat. Dia ikut kepala otaknya sendiri. Tak mau belajar, malas. Padahal ilmu tu di mana-mana, dia boleh siap belajar. Tapi nafsunya tak mau belajar. Okay, apa mandi sunat hari raya ini, bila waktu mandinya? Ya, waktu mandi sunat hari raya tadi itu bermula pada separuh malam hari raya tersebut. Tengah malam itu pun boleh sudah mandi. Bangun awal pagi apa semua. Tapi kalau kita tidak tahan, kita boleh mandi pada pagi tadi. Yang penting sebelum sholat, pergi ke sholat tadi ya. Ya. Ketiga, mandi yang disunatkan ialah mandi sunat gerhana matahari dan gerhana bulan. So, kita ada sholat khusuf ya. Khusuf dan khusuf, sembahyang sunat gerhana matahari dan sembahyang sunat gerhana bulan. Nanti kita akan belajar bab sholat tarawih, sholat gerhana, sholat minta hujan. Jadi sholat gerhana ini, gerhana matahari, gerhana bulan, orang pun akan berhimpun, akan dengar khutbah. Maka penuh orang muslimin, maka perlu disunatkan juga untuk mandi. Pencariatannya ialah sunat mandi bagi mendirikan sholat gerhana matahari dan bulan. Dalilnya ialah dikiaskan, disamakan kepada sholat Jumat. Ini kerana kedua-dua sholat tersebut disyariatkan sholat berjemaah yang membawa kepada perhimpunan yang ramai. Ya, yang mana sifatnya itu berhimpun secara ramai-ramai, maka disunatkan untuk mandi Jumat. Ya. Bila waktu mandinya ialah waktu mandi sunat gerhana matahari dan bulan tersebut adalah ketika mula-mula berlakunya dan berakhir. Pada mula-mula berlakunya gerhana bulan matahari, maka mulai-mulai sudah gelap, mulai sudah kita disunatkan untuk mandi.
standby sudah, mandi apa semua, barulah kita keluar untuk di mana orang Muslim berhimpun untuk solat sunat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan terakhir, apabila cahaya kedua-duanya cerah semula, sudah limpas sudah tu, dorang melanggar tadi itu berbetindis cahaya itu, selesai isyak dorang gerhana tu, maka selesailah sudah waktu mandi sunat tadi. Dan limpas sudah dia punya matahari bulan tadi, tidak boleh mandilah sudah. Ya. Okey, yang keempat, mandi sunat minta hujan iaitu istisqa. Ya, nanti kita jawab belajar solat istisqa. Sunat mandi sebelum pergi mendirikan solat minta hujan. Istisqa ini solat minta hujan. Hal ini berdasarkan kias kepada mandi sunat gerhana. Kias ini adalah disamakan. Ya, disamakan. Samalah macam haram kita minum arak, dikiaskan juga kepada perkara-perkara yang memudaratkan badan kita seperti rokok. Rokok tidak ada dalil pengharaman dia, tapi dikiaskan, disamakan dengan hukum-hukum yang sebelum ini yang mana boleh merosakkan tubuh badan. Ya, samalah arak. Kalau macam tapai sekarang tulak orang minum hari Krismas, orang-orang yang non-Muslim minum, haram bagi orang Islam minum. Tidak ada dalil apa untuk yang wine apa semua tu, yang tapai tulak apa semua tu, tapi dikiaskan kepada arak sebab dia memabukkan. Ya, itu namanya kias. Okey, mandi seterusnya, mandi kerana memandikan mayat. Kita memandikan jenazah, jenazah itu wajib mandi. Sebab dia mandi, wajib. Jadi orang yang memandikan tadi disunatkan. Selepas kita kasih mandi dia, kita pula mandi sunat, disunatkan ya. Kalau tidak mandi juga tidak mengapa, tapi afdal kalau kita mandi. Sunat mandi bagi sesiapa yang telah selesai memandikan mayat jenazah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Maksudnya sesiapa yang telah memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Ya, bersihkan badan kita. Mandi macam mana? Jangan mandi macam mayat tadi. Kita mandi seperti biasalah, meratakan air keseluruhan badan. Hukum mandi ini tidaklah wajib berdasarkan hadis yang lain, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Laisa alaikum fi ghusli maytikum ghuslun idza ghasaltumuhu." Yang bermaksud tidak wajib mandi kerana memandikan mayat di kalangan kamu selepas selesai melakukannya. Ini ada beranggapan lepas sembahyang, selepas solat, lepas mandikan jenazah mesti dia wajib mandi juga. Tidak wajib, hukumnya cuma sunat. Afdal kita buat sahabat Nabi buat begitu, dalam hadis begitu, maka siapa ikut dapat pahala lah. Ya, jangan dia mandi biasa saja. Kalau dia mandi lepas mandikan mayat, ya aku mau mandi nih, muka silang bau mayat tadi, bau kapur barus tadi. Kalau dia niatkan mandi untuk itu saja, dia dapat itu saja lah. Innamal a'malu binniyat. Dia dapat apa yang dia niatkan. Tapi dia niat sekali aku mandi ini, selain aku bersihkan badanku, aku mandi sunat juga, so ada hadis. Maka dia dapat dua-dua. Jadi dapat juga kesergasan badan, dapat juga pahala. Tengok mandi pun dapat pahala. Ya, indahnya agama Islam kita tu. Seterusnya mandi apa lagi? Mandi sunat yang berkaitan dengan ibadah haji. Orang pengin ini untuk orang-orang yang naik haji banyak disunatkan mandi. Antaranya mandi kerana berihram haji atau umrah. Nanti kita akan belajar satu masa nanti belajar tentang bab haji, jauh lagi. Ya, bab haji. Hal ini berdasarkan hadis daripada Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ahlihi wa qattasala. Yang bermaksud bahwa dia melihat Nabi, Zaid bin Thabit melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya lalu mandi untuk berihram. Nanti kita belajar lah waktu berihram bagaimana. Tapi namanya yang dia haji ini, orang mandi kerana masuk ke Mekah, mandi kerana dia haji atau umrah, dia mandi kerana dia wukuf di Arafah, melontar jambra atau melontar batu, masuk ke Madinah, banyak mandi-mandi yang disunatkan. Oke? Okay? Tapi kita sebut saja di sini walaupun kita tidak tahu tata cara haji. Seharusnya mandi kerana masuk ke Mekah. Dua tanah haram kita ya, haramain yaitu Mekah dan Madinah. Hal ini berdasarkan hadis Anna bin Umar radhiyallahu anhu kana la yaqdamu Makkah illa bata bi dhi quwwa tawin hatta yusbiha wa yaghtasila thumma yadkhulu Makkah naharan wa kana yadhkuru 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Yang bermaksud bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pergi ke Mekah melainkan dia akan bermalam di Zi Tuwa
hingga pagi di satu tempat namanya Dirwa. Kemudian dia mandi dan masuk ke Mekah pada waktu siang. Dia juga menyebut hadis daripada Nabi SAW bahwa Nabi pernah berbuat demikian. Ya? Dia buat sebab Nabi pernah buat. Oke? Berkaitan haji juga, apabila orang yang haji itu dia mandi kerana wukuf di Arafah selepas gelincir matahari. Afdal, paling bagus mandi di Namirah, yaitu tempat yang berhampiran dengan Arafah. Hal ini berdasarkan hadis Anna Aliyan radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Asy-Syafi'i dalam Mustadnya Al-Umm, Anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yaghtasilu yawmal Aidaini wa yawmal Jum'ati wa yawma Arafah wa idza arada an yuhrimah. Bahwa Ali radhiyallahu anhu pada kedua-dua mandi pada kedua-dua hari raya, hari Jumat, hari Arafah, dan apabila hendak berihram. Dan seterusnya daripada Nafi' radhiyallahu anhu katanya, kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrima wa li dukhulihi Makkah wa li wuqufihi 'ashiyyat Arafah. Yang bermaksud bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mandi sebelum berihram untuk masuk Mekah dan untuk wukuf di Arafah selepas tengah hari. Ini kalau kita sudah tahu tata cara solat haji, kita akan tahulah bila waktu sesuai untuk kita mandi yang disunatkan. Seterusnya, mandi kerana melontar batu jamrah tadi pada setiap hari tasyrik selepas gelincir matahari. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, hari yang diharamkan berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang menyebut perkara berkenaan. Begitu juga tempat-tempat tersebut ialah tempat perhimpunan orang ramai. Semua tempat tadi, semua tempat orang berhimpun ramai-ramai. Jadi kita tak boleh bau. Kita mesti harum supaya jemaah tadi senang dengan kita. Bukan setakat badan, tapi bau mulut juga kena dijaga. Itu Rasulullah tidak pernah bau mulut. Tak pernah ada orang sahabat begitu Rasulullah bau mulut. Sebab sentiasa dia bersugi. Mau masuk rumah bersugi. Jadi kita ikut Nabi lah. Dia orang sama kita, senang. Tidak ada bau ketiak, tidak ada bau mulut, tidak ada bau baju, bau badan. Nabi sentiasa begitu. Harum sentiasa. Kita lain semboy, baju cantik kemas apa semua minyak wangi. Bila berdakwah kepada orang pun, orang pun senang. Ya, itu Nabi kita. Jadi mandi perhimpunan orang ramai, dan hukum mandi keranai adalah sama dengan mandi sunat hari Jumat. Jamrah adalah tempat-tempat melontarkan batu-batu kecil di Mina. Orang yang paling berbatu kan. Ia juga membawa maksud batu-batu yang dilontarkan ke tempat-tempat tersebut. Yang terakhir, mandi untuk masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Madinah ya, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Sunat mandi untuk masuk ke Madinah sekiranya ada kemudahan melakukannya. Sekiranya mudah, kalau kita naik bus apa semua, jangan mandi di bus dulu. Ya, kita sampai sudah di hotel, rumah yang tempat kita menginap, baru kita mandi di hotel tu. Kita mandi tengah-tengah jalan on the way tu, mana mudah untuk kita. Jadi setelah sampai di hotel apa semua, barulah kita mandi di hotel tadi untuk mandi sunat tadi ya. Okay, ini dikiaskan, disamakan kepada sunat mandi masuk ke Mekah. Ini kerana kedua-duanya adalah tanah haram ya. Bukan maksudnya tanah tu haram-haram kita duduki ya. Haram ni maksudnya mulia. Tanah haram maksudnya mulia, haramain. Jika tidak dapat melakukannya, jika tidak dapat mandi sebelum masuk Madinah, mandilah sebelum masuk ke Masjid Nabawi ya. Sebelum masuk Masjid Nabawi kita mandi sejurus. Okay, selesailah untuk mandi-mandi sunat tadi. Ya, ada mandi salat Jumaat, mandi hari raya, kita niatkan kita dapat pahala. Belum lagi kita sembahyang sunat hari raya tadi, itu lain lagi pahalanya. Belum lagi baju-baju yang kita guna cantik-cantik ketika pergi ke masjid tadi, lain lagi pahalanya. Belum lagi kita wuduk daripada rumah selangkah demi selangkah pergi ke masjid, lain lagi pahalanya. Banyaknya pengampunan Allah. Nah, itu bukti Allah sayang kepada hambanya. Ya. Terusnya kita masuk cara mandi. Bagaimana pula cara mandi? Nah, semua orang sudah tahu cara mandi. Siram, penting pakai sabun, sempu, gosok gigi, okey lah. Tapi cara Nabi yang ditunjukkan oleh Nabi bagaimana? Mandi ada dua cara. Ya, mandi ada dua cara. Yaitu cara mandi yang wajib dan cara mandi yang sunat. Okey. Ada yang wajibnya, maksudnya kita ikut sekali terus selesai. Dan ada perkara-perkara yang sunat. Seperti wuduk lah. Wajib wuduk apa saja? Membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, dan membasuh kaki.
Dan itu empat. Tapi antara sunat-sunatnya, basuh tangan, berkumur-kumur, masuk air dalam hidung dan mengeluarkannya semula, apalagi membasuh telinga, kan? Itu yang sunat-sunat dia. Begitu juga mandi. Ada perkara-perkara sunat di dalam ketika mandi tadi. Oke, cara mandi yang wajib. Cara mandi yang wajib. Ada dua perkara yang berkaitan dengannya yang disebut dalam ilmu fiqh sebagai fardu-fardu mandi. Kewajiban-kewajiban mandi. Pertama, berniat ketika mula mandi, yaitu ketika air mengenai badan. Hal ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Maksudnya sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Kita buka siap pipe tadi, contoh kita mandi guna air hujan lah. Kita buka siap, kena saja kepala kita di air di badan tadi, kita mula sudah niat. Jadi cara niatnya bagaimana? Cara berniat adalah ingat di dalam hati, terlintas saja dalam hati, aku mandi wajib kerana Allah. Tapi mau lepaskan guna mulut, tidak mengapa, silakan. Sahaja aku, ataupun kita boleh sebut, sahaja aku mandi wajib, atau sahaja aku mengangkat hadas, atau sahaja aku mandi untuk membolehkan solat, atau sahaja aku mandi untuk membolehkan sebarang ibadat yang perlu air, sebarang ibadat yang perlu untuk mandi. Ataupun kalau kita melafazkan niat di mulut adalah afdal. Tapi kalau dalam tandas sudah kita mandi, tidak perlu lagi kita niat menggunakan mulut tadi. Contoh kita bermula dengan bismillah, bismillah. Tapi bismillah nama Allah tidak boleh disebut dalam tandas. Jadi sebelum masuk tandas tadi, selain kita baca doa sebelum masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kita baca dah bismillah awal-awal sebelum masuk tandas. Dalam tandas kita tidak boleh lagi sebut nama Allah. Walaupun disebut dalam hati, bismillah. Ya. Okey. Ini yang simple ya, niat. Okay, kedua, membasahkan semua anggota badan yang zahir, yang dinampak, kulit kita, rambut kita, serta meratakan air pada rambut hingga ke pangkalnya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya apabila ditanya tentang cara-cara mandi, dia menjawab. Dia ditanya tentang cara mandi Nabi. Apa dia beritahu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalathata akuffin wa yufidhuha ala ra'si thumma yufidhu ala sa'iri jasadih. Yang bermaksud Nabi mengambil tiga raut, tiga cupa air dan menjirus kepalanya, kemudian baginda menjirus pula keseluruhan badan. Jadi senang memandi wajib, kita niat dan ratakan air keseluruhan badan. Keseluruhan badan, penting semua bahagian badan kita terkena air. Okay, itu cara yang wajib dia, simple. Mau cepat, selesai terus mandi, wajib. Terus selesai. Okay. Adapun sunat dia, yang kita boleh tambahkan ketika kita mandi wajib, kita tambahkan lagi, maksudnya kita akan dapat pahala lah. Seperti juga wuduk tadi. Wuduk lah, kita buat yang wajib dan disertakan dengan mandi sunat, dengan perkara-perkara sunat, pahalanya lagi berganda. Begitu dengan mandi. Okay, hadis seterusnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara-cara mandi. Baginda bersabda, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalath hathayat thumma tufidhina alayki al-ma' fatathhurin. Yang bermaksud, memadailah engkau jiruskan tiga raut air ke atas kepala, kemudian ratakannya keseluruhan badan. Dengan cara itu sucilah engkau. Lepas ni saya tunjukkan cara mandi wajib yang seperti mana ditunjuk oleh Nabi. Okay, hadis lain pula daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar." Qala Ali, "Fa min thumma 'adaitu sya'ri." Okay. Satu hadis dhaif diriwayatkan, sesiapa yang meninggalkan pangkal rambut daripada terkena air ketika mandi junub, walaupun sehelai, dia mandi tapi ada yang tidak terkena di anggota badannya, kulitnya ataupun rambutnya, Allah akan melakukan begini-begini dengan api neraka. Allah akan tutupkannya dengan api neraka. Kemudian Ali berkata, sejak itu aku tidak menyukai rambutku. Selepas itu dia mendengar, dia tidak suka sama rambutnya, maka dia pendekkan rambutnya supaya bila mana dia mandi wajib terkena semua air keseluruhan badan dan rambut dia. Itu alilah, tapi kita nak perlu kasih botak rambut kita gara-gara. Penting kita yakin kena keseluruhan badan kita, maka sampailah air itu, maka sucilah kita daripada hadas besar. Nah, tapi ini hadis yang dua, hadis dhaif. Ya.
Sejak itu juga Sayyidina Ali telah mencukur rambutnya, ya. Mungkin dia gondol lepas tu. Ya, okay. Cara mandi yang sunat pula. Tadi sekadar niat dan terus mandi. Ataupun kita mandi masuk sungai bersihlah sudah. Nah, masuk dalam kolam-kolam, mandi saja aku angkat adas besar kerana Allah, terus mandi dalam kolam, apa gosok-gosok apa semua selesai. Tapi kalau kita tambahkan lagi cara mandi yang sunat seperti mana Nabi tunjukkan, okay, cara ini disebut dalam ilmu fiqh sebagai sunat-sunat mandi. Okay, pertama adalah membasuh kedua-dua belah tangan di luar bekas air. Okay, pertama Nabi buat apa? Membasuh kedua-dua belah tangan Nabi di luar bekas air. Kemudian membasuh kemaluan dan kotoran-kotoran di badan sehingga dengan tangan kiri. Seterusnya mengesat tangan tersebut dengan sesuatu yang bersih. Jadi ada satu macam lopak air, macam tempat-tempat air. Nabi tidak menceluknya dulu. Sama seperti wudu sunnah Nabi, Nabi siut dulu ya. Siut apa? Nabi pakai gayung dulu. Ambil lo air tadi, dia cuci dahulu tangannya di luar. Dikasih bersih dahulu tangannya. Gitu dengan mandi wajib. Nah, Nabi ambil gayung, dia bersihkan tangan di luar. Kemudian langkah kedua, Nabi bersihkan dahulu kemaluan dia. Air yang di sebelah kanan tadi, dia letakkannya di tangan kiri. Dan Nabi istilahnya becebok apa tu, membersihkan kemaluan Nabi dengan tangan kiri. Tulang langkah kedua. Maksudnya Nabi tidak terus mandi. Dia cuci tangan dulu, dia ambil air letak tangan kiri, dia basuhkan dulu kemaluannya mana-mana ada yang kotor dengan tangan kiri. Okay. Selepas tu baru Nabi kesatkan tangannya tadi lepas pegang kemaluan tadi. Nabi menggosok-gosokkan tangannya di tempat yang bersih, contoh di dinding ataupun di pasir-pasir. Itu zaman Nabi lah, dia gunakan pasir untuk menghilangkan apa-apa kuman yang ada di tangan dia. Dia kesat-kesatkan. Ya. Tapi kita tidak perlulah lepas gosok kemaluan kalau tak di dinding-dinding tandas, tidak perlulah. Saat kita zaman moden ada sabun, kita hilangkan guna sabun. Kita sabun tangan, lepas cuci kemaluan, cuci guna sabun. Ya. Tak perlulah kau cari pasir apa semua, kau lepas mandi bertuala pergi bawa kolong lagi, pergi gosok-gosok tanganmu di pasir. Pelik orang tengok tadi. Ya, jadi cukup kita gunakan sabun. Nah, Nabi gunakan pasir yang tadi itu untuk dia hilangkan kuman. Itu cara keduanya. Ya, lepas dia gosok tangannya sudah, cuci tangan, basuh kemaluan. Okay. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkatanya, qalat Maimunah, wada'tu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli fa ghassala yadayhi marrataini aw thalathan. ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض. Maksudnya Maimunah berkata, aku meletakkan air untuk Nabi SAW untuk mandi. Dia bawakan air untuk Nabi untuk mandi. Baginda membasuh kedua-dua belah tangannya 2-3 kali, 2 sehingga 3 kali. Kemudian membasuh kemaluan dan sekitarnya dengan tangan kiri. Dan selepas itu baginda mengesat kedua-dua belah tangannya ke tanah. Ya. Okey. Lepas baginda buat tadi, okay, seterusnya barulah baginda ambil air wuduk. Barulah baginda ambil air wuduk. Belum mandi lagi ni. Belum siram-siram apa-apa lagi. Lepas cuci sabun tadi, kesat semua, baginda berwuduk dengan sempurna namun membasuh kaki tidak mengapa dikemudiankan selepas selesai mandi. Antara sunnahnya juga kita mandi, kita ambil air wuduk. Dan Nabi pernah diambil air wudhu, dia tidak sempurnakan air wudhu, dia tidak membasuh kaki. Sampai saja ke telinga, Nabi gosok telinga, kaki Nabi tidak basuh. Nabi kemudiankan. Lepas maju telinga, baru Nabi mandi wajib. Yang terakhir, barulah Nabi basuh kakinya. Itu pun dikira. Sebab antara syarat wudhu ini, dia tidak perlu berturut-turut. Walaupun kita boleh selang waktu di tengah-tengahnya. Seperti Nabi buatlah, dia tidak terus cuci kakinya. Tapi kalau kita mau cuci jak kaki terus sempurnakan wuduk, boleh. Dua-dua juga boleh. Nah, tapi Nabi pernah buat begitu. Sebab Nabi menjimatkan air. Sebab air di sana susah kan. Nah, itulah orang di sana pun mandi seminggu sekali hari Jumaat. Nah, tidak air tempat-tempat kita melimpah-limpah, di mana-mana pun ada air. Nah, ini cara penjimatan Nabi. Kita boleh ikut. Tapi tidak perlulah terlalu kedekut air. Kita boleh agak-agak lah ya. Okay, selepas itu sudah Nabi berwuduk tadi, kaki yang belum dibasuh lagi, last kali baru dibasuh. Ketiga, Nabi menyelati rambut dengan air kemudian membasuh kepala sebanyak 3 kali. Nabi ambil air tadi itu, diletakkan di tangannya,
baru dia selat-selat dia punya kepala tadi ni, kasih masuk air di rambut-rambutnya begini. Macam kita bersempu tu, macam kita sempu gosok-gosok kepala begitu kan. Kita selati-selati air di kepala tadi, Nabi buat begitu. Sudah selesai, barulah Nabi tuangkan air tadi di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Belum badan lagi, masih kepala lagi. Gosok-gosok kepala tadi, dipanggal-panggal rambut tadi, barulah Nabi siram jirus air di kepalanya sebanyak 3 kali. Ini sunnahnya ya, sunatnya. Kalau tidak ikut juga tidak mengapa, tapi siapa ikut, pahalanya lebih, yang berganda, afdol. Terusnya, kemudian barulah Nabi menjirus bahagian badan sebelah kanan diikuti sebelah kiri. Nabi basuh sebagian sebelah kanan dahulu, barulah dibasuh di sebelah kiri. Kalau kita pakai shower tadi, kita boleh agak-agaklah kita bersihkan di bagian kanan dulu, baru bagian kiri, untuk mengambil keberkatan ikut sunnah Nabi. Ya. Okay. Semua sunat mandi tersebut yang disebutkan tadi berdasarkan hadis daripada Aisyah. Semua perkara-perkara ini adanya hadis, bukannya direka-reka. Aisyah beritahu, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal janabati bada'a fa ghassala yadayhi wa fi riwayatin 'inda Muslim thumma yufriqu bi yaminihi 'ala shimalihi fa yaghsilu farjahu." Yang bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, mandi wajib, baginda memulakannya dengan membasuh kedua-dua belah tangannya dulu. Dalam riwayat Muslim ada menyatakan kemudian dengan tangan kanan baginda menjeruskan tangan kirinya, lalu baginda membasuh kemaluannya. Hadis seterusnya daripada Maimunah radhiyallahu anha, wa ghassala farjahu wa ma asabahu min al-adha thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salat thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu bihi biha usul sha'rihi thumma yasubbu 'ala ra'sihi thalasa ghurafin bi yadayhi thumma yufidu al-ma'a 'ala jildihi kullih. Yang bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam membasuh kemaluan dan kotoran-kotoran yang mengenainya, kemudian baginda berwudu seperti wudu kita dalam solat. Seterusnya baginda memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menyelati pangkal-pangkal rambutnya tadi, kemudian baginda menjurus kepalanya dengan 3 cupa air, 3 gayung air begitu, dan meratakannya ke seluruh badannya. Dan Nabi mandi wajib ni macam satu baldi saja atau setengah baldi saja, cukup sudah. Kalau kita mandi mungkin setengah baldi itu baru kepala kali kan. Tapi siapa mampu ikut Nabi, alhamdulillah. So, Nabi kalau berwudu pun dia pakai 1 cupa air. 1 cupa air ini seperti botol mineral tu saja. Botol mineral tu pun Nabi guna tu pun untuk dia baru dituangnya sikit-sikit, diratakan di bagian muka, tangan apa semua, selesai. Nah, itu maksudnya mencukupi. Berjimat tidak ada air. Jadi kalau kita bermusafir sekalipun, kita bawa air pakai 1 botol itu pun mencukupi sebenarnya. Anda perlu orang tuangkan kita macam banyak-banyak gitu, 1 botol, 10 botol mineral pun tak cukup. Tidak perlu kita ni banyak-banyak kita simba begitu. Ya, kita boleh belajar lah. Satu masa, ada masa yang kita kekurangan air, kita akan ikut cara begitu. Ya. Tapi tidak perlu juga terlalu taktir, ya. Tidak boleh terlalu israf membajir, tidak boleh terlalu, tidak terlalu taktir, terlampau loket airnya. Kecil betul pipenya. Yang air tu kalau kita buka pipe tu, kuat dia punya air, tapi dibukanya sikit, lama baru penuh di tangannya. Itu melampau juga. Habis orang berbaris di belakang menunggu kan? Takut dijap mukanya di situ tak boleh puas hati. Okey. Okey, dalil yang menunjukkan sunat melakukan mandi dengan menjurus air di sebelah kanan badan pula ialah hadis daripada Aisyah. Okey. Apa hadis yang Nabi beri beritahu Nabi mulakan sebelah kanan? Karena Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Yang bermaksud Nabi SAW suka memulakan perbuatannya dengan kanan. Ketika memakai kasut kah, dia menyisir rambutnya kah, berwudu kah, mandi kah, dan apa-apa saja yang dilakukannya, Nabi suka dahulukan kanan. Kecuali masuk tandas, dahulukan dengan kiri lah. Ya, Nabi suka kanan. Kita pakai baju, masuk kanan dahulu, selipar masuk kanan dahulu. Sebab itu, sunnah Nabi. Jadi kalau kita buat saja-saja begitu, ada niat aku buat ni sebab Nabi buat, pahala banyak kita dapat. Barulah kita ikut sunnah Nabi, barulah Nabi bagi syafaat kepada kita. Bukan setakat kita selawat, tapi semua cara kehidupannya kita ikut Nabi. Ya, hari ini orang silap. Dia sangka dalam Islam ini sembahyang saja. Puasa di bulan puasa, setahun sekali, bayar zakat, selesai.
Padahal di apa kehidupan rumahnya yang masih tunggang langgang sholatnya, tidak ikut cara Nabi, masih berhiburannya banyak, tapi dia tidak terapkan cara hidup Nabi itu masuk ke dalam rumah tangganya. Maka itu satu kesilapan. Misalkan ibadatnya cuma sholat, kayak selesai. Habis asar selesai, maghrib selesai. Tidak, seluruh kehidupan kita bangun pagi sampai tidur balik kena ikut cara Nabi. Hanya saja dengan cara Nabi yang membawa kejayaan dunia dan akhirat. Untuk dapat syafaat Nabi, kita ikut Nabi. Nak mau ikut, terserah. Oke, yang kelima, belum selesai Nabi mandi tadi. Kelima, apa Nabi buat? Barulah Nabi menggosok badannya berturut-turut antara basuhan anggotanya sebagai jalan keluar daripada pegangan mazhab Maliki yang mewajibkan basuhan anggota secara demikian. Kesimpulannya, Nabi gosok-gosok badannya. Boleh jadi siram jak begitu, boleh jadi digosok-gosok. Ya. Kemudian mandi, keenam, kemudian Nabi menyempurnakan, dia selesaikan basuhannya pada lipatan anggota badan. Jadi gosok-gosok badannya tadi, cari di mana bagian-bagian lipatan kita. Bagaimana? Ada lipatan ketiak, ada lipatan celah kangkang kita, celah punggung kita, pusat kita. Jadi itu kena digosok supaya air itu masuk ke dalam celah-celah lipatan tadi. Kalau disiram saja, dia tidak masuk celah kangkang, bagian kemaluan kita, bagian punggung kita, ketiak kita tidak kena air, pusat tidak kena air. Kalau perut kita yang mungkin apa, yang orang sudah lebih seberanak, ibu-ibu yang berlipat perutnya, dia mesti gosok semua lipatan-lipatan perut itu supaya air itu sampai keseluruhan badan dia. Jadi kena, mesti sampai keseluruhan badan, tidak ada terkecuali. Jadi mesti kena semua, ya. Kalau dia mandi dalam kolam sekalipun, dia mesti gosok-gosokkan semua tadi itu, ya. Oke, perbuatan ini menjadi wajib sekiranya kuat sangkaan kita bahwa air tidak akan sampai ke tempat-tempat tersebut melainkan dengan cara demikian. Jadi orang yang ada lipatan-lipatan, bagian ketiak apa semua, jadi dia wajib untuk sampaikan air ke kawasan itu. Maksudnya kena air, ya, semua badan kena air. Jangan mandi begitu saja. Kalau kita mandi pakai sarung, pastikan air masuk dalam sarung semua, menyerap air apa semua. Nah, ya. Ketujuh, mengulangi basuhan sebanyak 3 kali berdasarkan kias kepada basuhan ketika berwudu. Sunatnya kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, ya. Itu antara sunat-sunat. Jadi orang yang mandi wajib juga tadi, contoh orang yang lepas berjima suami dan istri tadi, dia mau mandi wajib. Pagi tadi dia mau mandi wajib. Pada malam Jumat, sekali besok pagi dia mau mandi subuh, dia mau mandi wajib. Tapi dalam masa yang sama dia mau mandi sunat Jumat juga. Jadi boleh digabungkan kedua-dua sekali. Dia tidak perlu mandi dua kali. Dia tidak perlu mandi dua kali. Aku sembahyang, aku mandi wajib dululah sebab semalam aku bersama istriku. Ataupun dia bersih daripada haid. Lepas itu dia mandi dia sekali untuk mandi sembahyang untuk sunat Jumat. Tidak perlu dua kali mandi, gabung kedua-dua sekali mandi itu pun juga dikira sekaligus mandi. Keadaan kedua, orang yang selepas berjunub tadi, suami istri, pagi itu pula belum mandi wajib, si istri pula datang haid. Belum sempat mandi wajib selepas bersetubuh dengan si suami, datang pula haid. Maka dia mandilah kedua-dua sekali itu begitu. Dia kena mandi. Cukup dua-dua itu, dua haid dan junub tadi, disatukan jadi satu kali mandi. Jadi bagi si suami dia boleh gabung mandi wajib dengan mandi Jumat tadi. Contoh dia pergi kerja. Lepas balik kerja tidak sempat untuk mandi sunat Jumat, dia boleh mandi waktu subuh tadi, gabung sekali dengan mandi junub tadi jika dia bersama istrinya pada malam hari tadi. Ya. Jadi perempuan tadi juga kalau dia rambutnya bersanggul, rambutnya ini untuk perempuan, lelaki tidaklah, kita jarang ya gondrong kepala kita. Dia siram air rata semua satu kepala. Bagi perempuan yang bersanggul, hadis Maimunah beritahu, istri Nabi, dia beritahu, aku ni perempuan yang suka bersanggul, ikat rambut tu, macam mamak kita, kakak kita ikat rambut. Jadi macam mana kalau aku mandi ni wahai Nabi, perlu aku buka kah? Nabi beritahu, kalau rambut itu kau yakin, bila mana kau siram tu sampai ke lipatan-lipatan rambut yang kau sanggul, yang kau ikat tadi, tak apa-apa, itu sudah memadai. Tapi kalau kau tak yakin air itu sampai keseluruhan rambut yang kau ikat tadi, maka kau lepaskan lagi, bagus. Mafhum hadis lebih kurang begitu. Jadi ibu-ibu, ada kakak kita, rambut yang bersanggul, kalau yang tanpa pendek, pendek sikit rambutnya, dia sanggul sikit, boleh dia siram air tadi di kepala yang berikat tadi rambut tu. Penting sampai ke
bagian keseluruhan rambut dia tadi. Kan mandi ini mesti kena semua. Tapi kalau dia tak yakin, dia boleh buka ikatan rambutnya. Dia ni. Apatah lagi kalau rambutnya panjang, sampai ke belakang, sampai ke punggung tadi, lagi banyak dia mau kasih kena air tadi tu. Ya. Jadi kena hati-hati, mesti kena keseluruhan wudu. Tapi tidak perlu juga kita sampai was-was, kena ke sudah tak kena nya? Kena ke sudah tak kena nya? Itu was-was syaitan sudah tu. Kalau kita yakin sudah kena air keseluruhan badan, maka ikut keyakinan kita begitu. Okey, itulah tata cara Nabi punya mandi ya. Saya ulang sedikit, Nabi ambil air dahulu pakai gayung, dia basuh tangannya dulu di luar. Kemudian Nabi membasuh kemaluannya menggunakan tangan kiri. Terus dia kesatkan di bagian pasir kalau kita gunakan sabun. Baru kita ambil air wudu. Ambil air wudu tadi kalau kita nak mau selesaikan kaki pun tidak mengapa. Sampai ke telinga, kita akan selati-selati rambut kita, siram kepala kita sebanyak 3 kali. Habis itu baru kita dahulukan badan sebelah kanan, baru sebelah kiri. Yang terakhir barulah kita gosok-gosokkan kaki tadi. Jadi selepas mandi wajib tadi, contoh kita mandi pakai seluar lah kan, ada seluar dalam apa, tidak telanjang bulat. Kita tidak pegang kemaluan kita, kita gosok kemaluan kita melalui pakaian kita di luar tadi. Jadi wuduk kita masih sah tadi tu. Jadi lepas mandi wajib tadi, tak perlu kita wuduk lagi. Kita boleh terus solat guna wuduk tadi. Kita sudah wuduk tadi ketika mandi wajib. Melainkanlah mandi wajib tadi, kau basuh kemaluanmu lagi sekali-sekali menggunakan tapak tangan, maka batallah wuduk tadi, kena wuduk sekali. Tapi kalau tidak terkena, wuduk tadi kita boleh gunakan untuk solat tadi. Ya. Dan jika ketiadaan air, barulah kita akan bertayamum. Tayamum minggu depan kita akan masuk tajuk tayamum. Bila semua itu tidak ada, barulah kita tayamum. Mandi wajib juga boleh bertayamum, ya. Kita belajar bagaimana cara. Yang terakhir, perkara yang makruh ketika mandi. Apa yang ditegah ketika mandi, yang tidak disuruh buat. Bila mana perkara makruh ni, kalau kita tinggalkan lagi baik. Contoh kita bercakap-cakap ketika wudu, dia tidak batal wudu. Tapi kalau kita tinggalkan, tidak buat, itu lebih afdal. Sebab Nabi melakukan sedemikian, dia tidak berkata-kata ketika wudhu. Semua kita nisbahkan kepada Nabi. So apa kau buat begitu? So Nabi tidak buat. So apa kau ini? So Nabi buat. Ya. Okay, apa perkara yang makruh? Makruh ini dalam bahasa Arab bermaksud ditegah, ya. Ataupun disebut makruhatul ghuslu, makruhat. Perkara-perkara yang makruh ditegah. Yang pertama, menggunakan air secara berlebih-lebihan. Di hidupnya paip apa semua habis, setengah jam dia mandi wajib, tak selesai lagi. Entah mandi apa di dalam, maka membazirlah, satu perbuatan dosa lagi. Ya, sebagaimana yang diterangkan dalam perkara-perkara makruh ketika berwudu, sama lah perkara makruh ketika wudu yang kita terangkan sebelum ini, sama juga makruh juga ketika mandi. Ini kerana perbuatan tersebut tidak mengikut perbuatan Nabi. Sebab apa? Semua itu tidak mengikut perbuatan Nabi SAW. Sebagaimana hadis daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa tawaddu bil mud. Nah, Nabi SAW mandi dengan segantang hingga 5 cupak air dan berwudu dengan secupak air. Lebih kurang mandi, Nabi mandi wajib guna sebaldi air dan Nabi berwudu menggunakan satu botol mineral yang kecil. Lebih kurang anggarannya begitu. Nah, ya, tapi tidak perlu lah kita ada pipe tadi kita pakai mineral lagi, tidaklah. Kita guna juga paip air tadi, tapi dalam kuantiti yang sederhana, tidak terlalu membazir. Nah, ya, sebab pahala wudu lain lagi, pahala tidak membazir lain lagi. Banyak pahala kita boleh dapat. Okay, hadis seterusnya daripada Jabir radhiyallahu anhu yang ditanya tentang mandi, katanya, yakfika sa'un faqala rajulun ma yakfini faqala Jabirun kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Ada satu ketika Jabir bertanya, ditanya tentang mandi, mandi kepada Nabi. Dan Nabi beritahu, cukuplah engkau mandi dengan segantang air. Cukuplah kau mandi dengan satu baldi, Nabi cakap. Lalu seorang lelaki berkata ketika itu, yang ini tidak mencukupi bagiku. Oh, sikit benih mana cukup? Dan Jabir menjawab, ia telah pun mencukupi bagi orang-orang yang lebih baik dari kamu dan rambutnya lebih lebat daripada kamu. Satu baldi ini pun orang yang rambutnya lebat pun cukup. Hah? Dengan orang yang rambutnya lebat yang sebelum ini pun cukup, apatah lagi kau yang tidak memiliki rambut yang lebat. Ya. Yang itu lagi lah mencukupi. Maksudnya tidaklah menggunakan satu baldi air, tapi berjimat cermat. Sebab kalau kita membazir, hatta kita mandi di laut sekalipun, berwuduk di sungai sekalipun, tidak boleh membazir.
sampai tahap begitu. Padahal banyaknya air itu apa? Jadi bazir. Sampai tahap begitu sekali dalam agama Islam. Yang terakhir, yang kedua, mandi di air yang tenang. Di kolam mandilah. Di kolam mandi yang tidak sampai 20 lah, kau terjun di sana, air itu akan jadi mustakmal. Air mustakmal yang kita belajar sebelum ini, dia boleh digunakan untuk basuh-basuh baju, mandi-mandi biasa, tapi dia tidak boleh digunakan lagi semula untuk ambil air itu, air mustakmal. Dia masuk di kolam tadi, kolam tidak sampai 20 lah, sebab dia mau mandi cepat. Terus, jadi orang memandi kali kedua tak boleh sudah, ay bos, aku pun memandi junub jadi memandi wajib. Dia sudah terjun, air tadi sudah jadi mustakmal, tak bolehlah paksa dibuang air balik. Air itu tidak dibuang lah, dia boleh guna untuk cuci piring, cuci baju. Tapi untuk mandi wajib, untuk ambil wudu sudah tidak boleh. Sebab itu air mustakmal, yang mesti mutlak. Tapi air kolah tadi kalau lebih dua kolah, air kolam lebih dua kolah tadi, kullah di apa ni kolam yang besar, itu tidak mengapa, dia tidak jadi air mustakmal. Cuma jadi air yang tidak bagus saja. Kalau kau tahan geli, bolehlah. Panas-panas lah airnya kan. Mungkin orang kencing ke apa di situ. Kalau ada macam apa ni, oksigen-oksigen keluar, kepung-kepung daripada bawah, angin kentut itu. Angin tu apa, keluar angin, maka dia akan keluar di atas. Brut-brut. Jadi boleh tengok lah siapa yang kentut dalam air kan? Tapi kita tidak perhatilah kalau begitu. Okay, jadi itu mandi air yang ditenang. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Illa yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun." Faqala ya Abu Hurairah, "Kaifa yaf'al?" Qala yatanawaluhu tanawulan. Nah, ini ada sahabat bertanya ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, daripada Nabi, Nabi beritahu, "Janganlah seorang daripada kamu yang junub mandi di dalam air yang tenang." Orang ramai berkata, "Wahai Abu Hurairah, bagaimanakah sepatutnya dia lakukan? Kan air itu tenang, jadi macam mana mau mandi?" Apa Abu Hurairah menjawab, "Ambil air dengan tangan atau bekas kecil guna gayung beserta niat mencedok air tadi sekiranya air itu sedikit supaya tidak menjadi mustakmal disebabkan bersentuh dengan tangan, atau ambil sedikit air daripada bekas sebelum berniat mengangkat janabah, kemudian berniat membasuh tangan dan ambillah air seterusnya dengan tangannya itu." Jadi kita boleh celup guna gayung lah. Jadi air kita tadi itu, air basuhan kita tadi, kita mandi contoh dalam air satu beskom lah, tidak ada air selang pipe tadi, kita tidak ada air hujan, hanya air beskom dari besen kita simpan, inilah untuk aku mandi wajib ngam-ngam ni. Jadi harus dihati-hati, kita tidak boleh mandi dekat dengan air dalam besen tadi, sebab takut air basuhan badan kita akan jatuh semula ke dalam besen tadi, maka dia akan jadi air mustakmal yang bercampur. Jadi kita ambil gayung tadi, kita bersiram jauh sedikit daripada tandas air, kita dalam keadaan duduk supaya tidak memercik. Adapun percikan-percikan yang sedikit yang masuk ke dalam air tadi, maka itu dimaafkan. Pun begitu, kita kena usahakan jauh daripada tempat besin ini supaya air tidak masuk balik ke dalam. So air mutlak tadi masuk balik jadi air mustakmal, tidak boleh guna untuk berwudu, tidak boleh guna untuk istinja, dan tidak boleh guna untuk mandi wajib. Adapun gayung-gayung yang kita ambil dalam besen tadi, air yang ada di tangan kita menitik sedikit-sedikit dalam gayung, maka itu juga dimaafkan. Itu perkara yang tidak sanggup, tidak mampu kita jaga. Pun gitu, tak boleh kita bersenang-senang juga. Tampung dekat, siram, masuk balik, siram, masuk balik. Jadi mau selamat guna hose lah kan, guna hose ataupun air hujan, ataupun masuk kolam, masuk hujan, masuk dalam sungai sekaligus suci. Jadi mesti digosok-gosokkan semua di celah-celah badan kita ya, pusat kita dijaga. Memandi jenazah juga begitu, kalau jenazah itu mungkin apa terlalu gemuk ke apa, basuh di mana celah-celah perutnya tadi, celah-celah ketiak dia, pusat dia mesti kena, celah kangkang semua kita gosok supaya air kena semua dengan orang tadi. Okay. Hikmah yang terakhir, hikmah tegahan tersebut adalah kerana perasaan seorang berasa jijik menggunakan air yang telah dibuat mandi dengan apa cara sekalipun, perbuatan itu juga membazirkan air disebabkan ia tidak sesuai lagi dibuat bersuci sekiranya kurang daripada 2 kullah. 2 kullah 270 liter. Nanti kita kira berapa, 270 liter air itulah 2 kullah. Kerana telah jadi air mustakmal dengan perbuatan mandi tersebut. Orang ramai pada kebiasaannya memang sentiasa perlu menggunakan air tersebut disebabkan itulah dilarang mandi di tempat air yang bertakung. Air mustakmal ini maksudnya air second hand ya, dan sudah digunakan. Kalau kita pergi negara Arab, kita mau cari barang-barang second hand disebut sebagai mustakmal.
mustamal, begitu. Barang-barang second hand sudah diguna pakai. Nah, bukan air mustamal di situ, mustamal itu dia sudah diguna pakai kali kedua. Maksudnya second hand, ya. Oke, demikian saja tajuk kita tentang mandi sunat, mandi yaitu mandi janab, mandi wajib dan mandi sunat dan cara-cara mandi yang cara wajibnya dan mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk diri kita semua. Demikian saja, minggu depan kita akan masuk pula dalam bab tayammum. Ya. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.